Assalamualaikum, selamat hari raya. Maaf saya batin. Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai minit terakhir dan gol. Syamsul berjaya buktikan talak dua kali hanya dalam mimpi. Ha, kenapa Syamsul ada bukti ke tu? Okey, tak apa, jom kita tengok cerita selanjutnya. Proses mendengar laporan jawatankuasa pendamai JKP hari ini membabitkan pelakon Puteri Sarah Liana dan suami Syamsul Yusof tertangguh selepas peguam wakil pengarah itu, iaitu Azmi Muhammad Rais, meminta pihak plaintif untuk memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai terlebih dahulu oleh aktris tersebut. Dan menurut Azmi, hakim telah mengarahkan supaya isu lafaz cerai yang dibangkitkan pihak Puteri Sarah diselesaikan terlebih dahulu sebelum kes-kes lain termasuklah JKP diteruskan. Azmi berkata demikian sejurus usai sesi mendengar laporan JKP yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Dan tambah Azmi lagi, hakim mengarahkan kedua-dua belah pihak untuk menyelesaikan dahulu kes pengesahan lafaz cerai yang perlu difailkan oleh pihak plaintif. Sementara itu, Syamsul enggan memberikan sebarang penjelasan dan menyerahkan segalanya kepada peguam yang dilantik. Dan menurut Syamsul, beliau tidak tahu menahu mengenai lafaz cerai sebanyak dua kali seperti yang dikatakan oleh isterinya, iaitu Puteri Sarah Liana. Terdahulu ya, tular mengenai dakwaan Puteri Sarah atau nama lengkapnya Puteri Sarah Liana Mengkat Kamarudin pernah diceraikan dua kali oleh suaminya. Dan menurut laporan, terdapat sumber yang mengatakan kedua-dua lafaz talak pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selangor. Dan mengimbau semula pada 18 April lalu, Syamsul dan Puteri Sarah gagal menemui kata sepakat sekaligus proses lafaz cerai yang sepatutnya berlangsung pada hari tersebut tertangguh. Dan namun bagaimanapun ya, Puteri Sarah enggan mengulas lanjut kerana dia bergegas ke lapangan terbang untuk berangkat ke Jakarta, Indonesia malam ini. Namun Puteri Sarah sempat berkongsi dan berharap semuanya dipermudahkan selain teruja untuk ke Jakarta atas urusan perniagaan dan pekerjaannya. Kata Sarah, "Selepas selesai kes hari ini, saya mahu terbang ke Jakarta. Saya sangat teruja untuk penerbangan malam ini. Saya ke sana berikutan hal bisnes dan juga kerja. Saya akan ke sana selama seminggu dan anak-anak akan tinggal bersama ibu saya." Begitulah kata Sarah yang ditemani adik perempuan Puteri Sofia pada sesi berkenaan. Dan sebelum ini, sesi pendamaian antara Syamsul dan Puteri Sarah melalui JKP di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menemui jalan buntu, dan Puteri Sarah mendakwa usaha berdamai dengan Syamsul tidak akan terjadi, sebaliknya dia nekat dengan keputusan bercerai. Malah Puteri Sarah mengaku enggan bersemuka dengan Syamsul, sebaliknya meminta sesi itu dilakukan dalam bilik berasingan. Dan berikutan itu, proses JKP dibawa kepada sebutan kedua di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur hari ini. Dan terdahulu dalam prosiding pagi tadi, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam menolak permohonan Syamsul untuk melanjutkan perintah injaksi terhadap Puteri Sarah. Apa-apa pun, nampaknya masih panjang lagi cerita ini. Apa kita doakanlah agar semuanya dipermudahkan nanti, insyaAllah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.